Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di petang berbahagia ini kita mendapat satu peluang dan juga ruang yang baik dalam sama-sama kita berhimpun satu majlis pengucapan awam. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah. Pertama kali saya ucapkan selamat kunjungi dan juga selamat datang kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Pengalaman kerja sekarang ini sebagai guru di College University Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ataupun dengan nama ringkasnya KIAS di Lampuri, Kota Baru, Kelantan, Negara Malaysia. Kepada yang amat berusaha Dr. Haji Muhaimin Saleh, Ketua Perkasa, dan juga saya ucapkan juga kepada yang berusaha Ahli Jawatankuasa Perkasa dan kepada semua yang turut hadir dalam program Majlis Khusus pada kali ini. Dengan ini sekalung penghargaan ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Prof yang kunjungi ke majlis pada kali ini. Kami mengalu-alukan kedatangan. Semoga dengan kedatangan pada kali ini untuk menyampaikan khusus di antara apa sahaja yang akan disampaikan oleh beliau sebentar nanti, untuk kami di sini meraihkan ilmu dalam kami menambahkan lagi pengajian dan juga pengalaman, khususnya dalam bahagian pengucapan untuk seterusnya. Dengan ini, terima kasih kepada kawan yang turut sama dalam kita hadir untuk majlis khusus pada petang berbahagia ini. Untuk mereka sekalian masa, sampai jemput dan juga mempersilakan kepada yang bersama Profesor Muhammad Azhar selaku pengkhusus untuk menyampaikan khususnya. Dengan hormatnya, majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oi, tak mantap lagi tu kalau kita di seluruh Kota Baru. Kalau orang mari jauh gitu sambut salam tu deras sikit. Kalau kelas tara balik sana tu mana tak makan tengah hari tadi, tapi ambo sapa tadi dak tarik rokok belakang dah. Dia kalau tak settle, dia tak tarik rokok atas wasa kru. Kru tu maknanya dia ambil feeling. Dak, dak begitu eh. Oh, jepo kita pergi rumah orang. Nah, kita kalau kita di Kota Baru lah. Budaya ni masih ada lagi. Kalau kita bawa Oritino terutama. Sebab tu kalau nak jalan, nak umur melawak, mewaris kau saya, jangan bawa Oritino. Sebab kalau bawa Oritino, dia mahu jangan pergi. Kalau tak pergi, rumah tu naik kecuali kena buah gula, kau timur, ada orang tak naik, tangan kosong. Kena ada buah tangan. Kalau tidak, dia mahu pergi sore aje lah. Ah, pesen Oritino. Jadi kita sudah bawa Oritino, dia malu nak atas rumah tu, tangan kosong. Dari sebab itulah walaupun gula, dia lipat dalam serat khopah. Tak ingat tak dulu, beli gula, lipat dalam serat khopah. Abah, Ustaz, kalau kita beli gula, nak beri hadiah tak dari supik, tapi dia lipat dalam serat khopah. Tapi dia ingat tak? Oh. Kita pun silap tanya, rupanya. Kita tak serupa ni. Alik sana dia beza sikit ni. Dia tak ada sama sikit situ. Ha, jadi kalau minta maaf, kita alik Malaysia, dia tanya beli gula ni nak pergi mana? Nak pergi jalan rumah sebelah depan juga. Dia akan buku dalam sohaba. Dia tak akan terlancangkan gula tu jembel dalam supik gelenyak gitu. Kerana adat nak memberi ni, dia buku. Walaupun sohaba Cina. Ini benda comel. Yang kalau balik tani nak kekal amal, yang kedua nak mengelak pada riak. Jadi dia pun balut. Nah, balut dalam sohaba. Maka bawa lah buah timun kau ke apa bawa. Tiba-tiba kita sapa, Assalamualaikum.
penela tengok. Waalaikumsalam. Dia tak biasa jumpa. Kita pun duduk luar sudah lah. Salah alamat dah lah. Kita tanya, dah kedai tadi, rumah, depan pokok buah gambar. Sini panggil apa pokok gambar? Gambar juga ni. Oh tu bisa. Kita serupa dah situ. Nah, jadi kita pun, ah sudah lah. Banyak persepsi akan timbul. Ahok ni kita tak say. Jadi buah timur dah pergi sebelah tangan ni. Ada wakil tak segi. Tapi rumah selagi ni, assalamualaikum. Dia berkerak, buka neko, hok pecah cermin tu sot. Waalaikumsalam. Dukah jawab. Dia tak kenal lagi kita siapa. Dia pun kata nanti sementara, sementara lain nak betul kain. Takut silap pakai kain batik Jawa tu. Oh datang pakai kain belakang. Tapi dia lorak tu bilik-bilik tu. Takut tukar kain dengan rutin tu. Payah peher orang sini. Tak usah. Yang ni rutin tu kena perhati molek. Oh datang tubik tu lorak. Abis. Oh, kain tu. Oh, takut kain tu kan tubik sarup lorak tu. Tubik-tubik pakai kain batik. Oh, tu malu besar. Malu besar. Jadi kita dia kata nanti lu sementara anak-anak. Kita betul kain dulu. Oh kita pun. Dan ni koyak koitin nak timur sebutin lagi nak klik kanak tu dua video belako. Kanu sukonyo. Ah teras sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah beza dak ngah tadi deh. Nampak wo timur celaka. Demonia. Bagi atas benda ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pertama kali kita mulia kan majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dapat rahmat Allah. Maka kata Imam Syafi'i daripada negara, tiga perkara yang utama. Pertama ialah memuliakan majlis ilmu. Maka bila duduk tadi, duduklah dengan mana orang menuntut ilmu. Dan memuliakan ilmu, duduk dalam majlis yang mulia. Jadi kalau patut tulis, tulis. Kalau patut tanya, tanya. Dan yang kedua, muliakan orang yang memberi ilmu. Jadi ustaz baik, walaupun siapa, bila dia kecek, dah berikan dia, pandangkanlah dia dengan kasih sayang. Tengok amma tu doa panjang-panjang. Ustaz tu dah ni. Dan yang muda lagi. Jadi amma pun rasa gerak, tak tahu. Doa tu biar comel-comel. Bapa? Oh. Tak dia ceramah lagi, dia tukar dah. Oh ni bagus ni tak ni. Amu ingat dia wikah amu dua-dua. Sebab amu ada sedesa. Jadi, yang ketiga ialah kita memuliakan oleh ilmu. Kemudian kita memuliakanlah nak teman-teman yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan itu Allah tambah barakah kita dalam menuntut ilmu. Jadi amu dengan rendah diri dulu kepada Al-Fadhil Ustaz Baba Dr. Muhaimin yang menjadi asbab saya berada di sini, seluruh jatang kuasa perkasa, seluruh jatang suasa, jatang kuasa Al-Fadhilah ataupun Ashabul Fadhilah, Al-Fadhil Ustaz, Al-Fadhilah Ustazah, kalau di Kelantan agak kena wayak jugalah, Datuk Datin yang muliakan Allah, Ayah Bono yang dikasihi biar masuk belakang, orang sebut, orang tak sebut, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini, saya menjadi orang yang apa ni, masuk di dalam rekod tuan-tuan yang mati Allah. Jadi yang mau mari-mari ini ialah untuk membincangkan sikit, bukanlah nak mengajar tapi bincang-bincang. Sebab dia apa, dalam proses atau di dalam pengucapan awam ni, dia tidaklah ada satu skema yang rigid kerana dia bergantung pada tempat dan kawasan dan cara dan budaya masyarakat. Jadi bagaimana nak we kena atas lo ni memang cukup payah. Dan dia terkait juga dengan barakah yang ada pada diri seorang. Orang itu dia tak mengajar setara mana pun. Tapi anak murid dia ramah. Dia suara tak kuat pun. Tapi orang mendengar ceramah dia beribu-ribu orang. Ini dia antara kelebihan yang Allah beri kepada penceramah-penceramah, pengucapan-pengucapan. Baik, hadirin hadirat dirahmati Allah. Boleh memula. Tengok, waktu amu nak mengajar, baru dia mari air. Jadi amu nak teruh kau, minum air dulu. Nah, baik. Tuan-tuan dah mati Allah. Kau mana-mana kita kembali ni. Jangan tengok gambar tu, Ustaz Zahid tu. Gambar waktu amu 32.
Lah ni umur 17. Muda deh. Kan komen gambar. Okey deh. Alhamdulillah tengok. Dia nak puji orang payah orang sini ni. Tuan-tuan, jadi bila kita nak memperkenalkan diri kita, kita tak gambar tu, orang tengok orang lain. Jadi jangan malu di waktu kita membentangkan PowerPoint, letak gambar kita situ. Jangan tulis nama. Cari gambar yang paling smart. Nah, tu gambar yang dalam ada tu yang paling smart. Tapi tu pun kena tapis dengan retina juga. Oh ni jangan. Oh ni jangan. Oh payah ben. Nak lepas pintu boarding ni tu dua kali atas rumah. Pik tu dia cek semua. Takut ada kain sapi. Muka mari majlis agama petani ni. Orang tak tahu betapa sukanya. Ambo kena dapat dua kelulusan. Kelulusan kiah beres. Kelulusan bini ambo tu masalah. Jadi tuan-tuan mati Allah. Zaman satu ketika Rasulullah tak lalu makan, minum kerana satu berita dari Jibril yang sangat dahsyat. Maka Aisyah dan juga apa nama Fatimah tanya apa abah kalau kita ayah nak. Dia kata bagaimana manusia boleh makan dan minum jika Jibril mendatangkan kepadaku satu khabar bahawa dari 1,000 umatku, satu orang sahaja yang akan melepasi titiang sirat. Mana yang dalam kita ramai-ramai yang ada ni 1,000 ni meniti titiang sirat. Orang ni jeluh, gelecoh, kena paut, sakuk, gedung dalam bawah tu. Kita akan melepas. Kita akan melalui semua. Sebab, ma min ahadin. Tidak ada kata Nabi seseorang yang masuk syurga illa yang muruk. Kecuali mereka akan melintasi titiang sirat. Di bawahnya jurang-jurang api neraka. Nak tengok jurang api neraka ni kena baca kitab Imam Qurtubi lah. Kitab Tazkiratul Akhirah tu kitab yang lama. Yang ada menceritakan semua hal ehwa dalam neraka, bukit, kawah ni. Kita baca Imam Qurtubi tu. Jadi kalau tak boleh baca tu, beli hak terjemah dah ada dah. Baca kau kapur, beli di kedai tu. Di kedai di Kota Baru lah. Ada hak terjemah dah. Tengok yang original sebab banyak lagi terjemah dia tadi. Tapi nak pakai untuk orang Melayu. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah. Bila lalu litasir tu. Maka tuan-tuan Nabi pun sedih tu kerana. Bayar daripada 1,000 tu seorang. Maka mengikut amalan dia lah. Maknanya nak tubik daripada syurga tu. Kena bakar dulu duduk dalam tu. Tak lepas. Kalau lepas seorang ya cup. Jadi Nabi sedih kerana Nabi nak minta tambah bilangan. Maka Jibril kata Allah tidak menambahkan bilangan tersebut. Jadi banyak juga doa Nabi. Hak Nabi minta semuanya tidak dimakbulkan Allah. Jangan kita bayar Nabi doa makbul semua. Ada ditolak oleh Allah. Ini yang Muhammad aku tak boleh huwi. Di masjid istijabah dekat dengan belakang kubur Nabi, kubur Baqi itu. Siapa dia pergi Mekah dah kat tangan? Siapa dia pergi umrah dah kat tangan? Oh, sini tak boleh angkat tangan. Kau memang tak pergi lagi. Siapa dia tak pergi lagi Mekah angkat tangan? No. Ustaz sakit dah? Oh. Walau sajalah rezeki dah. Kita doa-doa lah. Muka sini pun lebih kurang Malaysia juga. Dari 7,000 Malaysia juga kan. Apa lagi kan? Masjid Al-Istijabah. Tapi lah ni kita lalu bah. Di belakang kubur Baqi. Nabi minta situ tiga perkara. Allah memakbulkan dua, satu ditolak. Satunya ialah umat Nabi Muhammad tidak akan dibanjirkan bunuh seperti mana umat Nabi Nuh. Mari banjir, wabak semua ni licing habis. Seperti mana babi baru ni. Sini ada babi. Dan lo ni ada lagi babi. Ustaz, cek molek Ustaz. Di Malaysia lah ni tak ada babi ni mampu lepas pada COVID baru ni dia ada satu penyakit. Babi tak ada. Lain ni babi ada. Generasi kedua. Babi memang tak ada di Malaysia. Mampu. Kena satu penyakit wabak nama kapal tu mampir babi tu habis. Kalau ada lain ni hak baru pula dah. Hak baru. Takut babi jenak, takut babi bengkok. Oh, dah sada ubi lagi. Allahu akbar deh. Oh. Di Kelantan alhamdulillah babi tak ada lah ni.
Baik. Yang kedua, Nabi minta supaya umat Islam tidak mati semua dibunuh oleh musuh. Jadi walaupun perang di Palestin, perang di mana, kita tidak akan hancur dengan sebab musuh bunuh kita. Ini janji Allah. Allah memperkenankan. Yang ketiga, Nabi minta supaya tidak umat ni berpecah belah. Awak ni Allah tidak memperkenankan. Jadi tak malahlah kita kapur pebaloh, jerih pebaloh dan ni. Maka itu adalah suatu sunnah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah, lalu Nabi pun sedihlah. Maka kalau kita bayar bahawa kita nak cengamuh ni mena oyak dulu satu benda kang, maka kalulah daripada umat dunia hari ni yang ada 3 bilion di seluruh dunia ni, maka hanya 3 juta sahaja yang masuk syurga. Ulama di Mesir, ulama di Tursnia, di Palestin, kalau takut kita ni kata saya ustaz, kalau saya tanya daripada 3 bilion seluruh dunia, siapa dia lah ni berani kata bahawa daripada 3 juta ni saya ustaz. Takut besar lagi. Kita pergi pula di Malaysia. Kita ambil di Malaysia ni contoh. Di Malaysia 20 juta. Maka 20 juta tu 20 ribu seorang yang akan selamat. Hak lain tak selamat. Daripada 20 juta. Jadi mau nak tanya hak sini di tani ni daripada masyarakat tani yang ada ni, siapa sanggup akak tangan saya ustaz? Hak meniti-titi yang sirat tu lepas. Siapa dia berani akak tangan? Sebelum akak tangan, saya nak tanya siapa dia tak aja tipu mak dia. Mes maya dah, maya dah mak. Dengar. Allahu akbar, dia kan limu. Kata babi tadi. Pasal dia dengar sekali tadi. Tengok tak berani mah, tak ada orang. Siapa dia tak biasa tipu mak. Betul tak? Siapa dia yang sini tak aja tinggal solat subuh? Sama kita ni. Waktu menebelah tu jumlah ni. Ustaz-ustaz. Aku tahu dah memang dia tinggal. Moga sampai kecil dulu tidak pandai lalu mengaji dan ni. Cuma cuci. Itulah kita. Tetapi kita masih merasa cukup. Tuan-tuan dan mati Allah sebab itulah. Kalau kita kata pas apa dia ustaz. Amba bawa di Kelantan. Kalau di Kelantan 1.5 juta. 1,500 orang. Saya berat baik. Amba salah seorang kau tak tahu lagi. Kalau kira kelas Tok Imel, Tok Imel di Kelantan ni ada 900 buah masjid. Maka kalau Tok Imel dulu, Tok Imel lah 900 orang dah. Maka Tok Imel tu wabalah dengan Tok Imel muda. Tok Imel muda kata, mu ni bilanya semaya. Semua tinggal di kerusuh. Aku ganti mu. Kata Tok Imel muda. Tok Imel muda kau, Tok Imel tua orang banyak semaya. Aku mana, tak saya mengaku lah eh. Tak apa, bukan apa. 1,200. Tok Bila pula marah. Belum mu mari maya, aku dulu bel buka speka. Kalau aku tak bel, tak leh mu. Betul ke tak? Lepas tu, aku bel mana dosa? Banding dengan Tok Imel. Tok Imel semaya semua tinggal rekaat. Sujud sawi semua, bro. Telah Tok Imel pula dah ni. Lepas tu semaya-semaya ada getah kaki, mu nyanyuk. Mungkin Tok Imel ni kan matua. Siapa bila pula? Ni kata dah berapa? 2,200. Lepas tu Tok Siak. Mengamuk Tok Siak. Dan ni. Balik meledi. Sebab Tok Siak sebut hak cerita 2 tahun lepas. Tok Imel masuk jamel. Tok cucu jamel. Dia je cucu. Selangkat pula. Biasa Tok Imel kapun dia jenis masuk jamel. Tok cucu. Bah. Masuk tu siap pula. Mana tak ada gear kita. Tu tak masuk ustaz hang ngajar kuliah lagi. Kena masuk juga. Pas mana 1,500 ni? Jadi kita balik kepada asal. Tak sudah hebatlah kita duk ceramah. Kita tampil di hadapan. Bila berhadapan dengan titik yang sirat. Bagi ni kita nak bawa. Iaitu kita nak bawa satu perjalanan yang kita niti titik sirat ni, kita selamat. Walaupun dia hanya noris getah, ataupun dia seorang ustaz penceramah, ni kelah ngaji Quran, yang Allah berikan semua ni kepada siapa tuan-puan? Allah beri kepada Allah yang maha merahmati. Dia pilih.
Ini cerita menarik di di Malaysia, iaitu di Segamat Johor ni, kubur ni kena gali semula. Sebab kena jalan. Oleh kerana kubur ni dah tak digunakan 12 tahun, maka kena atas betul-betul jalan. Jadi nak pindah jalan, dia buat mohon JKR, Jabatan Jalan Raya, minta permohonan dengan Majlis Agama Johor. Sebab Majlis Agama jaga kubur ni, dia tak boleh nak pakai gali tubik begitu. Nah, kalau kita di Malaysia lah, maka majlis pun lulu. Maka kerja gotong royong lah. Dan gali mayat ni dia beri kontraktor. Dia tidak beri popok yang kabu main sepanah. Dia kena ada kontrak. Akak gali cuci ni, moga nak cuci kubur ni benar-benar mencapai piawai dia. Bukan sekadar kambuh gali dok, tulai rambut kena suci, gapo itu ni kena buat habis. Sebab mayat kita ni 7 tahun ya, repuk dah. Bila mereka gali dalam tu 12 mayat, daripada 300 mayat ada dalam tu jenazah tu, hak 12 tahun tak repuk. 12 daripadanya tak repuk. Bapa jadi gitu? Kerana Allah nak bongkar balik. Tok wali dia mati 12 tahun dulu ni, Allah nak cerita balik. Ini sebenarnya cerita. Sebab tu imam para menyebut jalan, dia menyebut bahawa wali Allah yang terkenal di langit ni lebih ramai daripada terkenal di bumi. Maka bila tanya-tanya orang ni siapa dia, tuan-tuan Allah, dia dapat hati ni sahabat yang sebenarnya. Yang mana mereka ni Jamaluddin. Tok Guru Quraisy itu Jumaah tidak tinggal. Ini tuan-puan dan mati Allah bukan saja mengajar Quran, Jumaah tak tinggal. Jadi kalau kita ustaz tapi Jumaah tak berapa jerat, tak berapa nak lepas. Jadi dia pergi Jumaah tu waktu dia ngajar. Waktu tak ngajar, dia tak pergi rumah. Dia tak pergi sikit. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, Abdul Rahul tu ialah seorang yang dikenali semasa hayatnya merupakan seorang alim, tetapi dialah orang yang pergi ke kubur sebelah surat. Jadi dah mati tak dikenal. Mati orang ni sedap lagi ni. Yang mereka terkejut ni, nama tengok Oritino tu, nama Mahiran. Oritino tu anak dia masih hidup lagi. Anak dia masih hidup, dia ceritalah mak dia ni ialah puasa senar khomis. Kemudian tiap Ramadan khatam Quran. Dia hafiz Quran. Tak. Kalau tengok kepada cara pakai ketuduk, tidaklah orang alamah sangat. Orang alih sangat. Tetapi Allah pilih dia, mayat tak hancur. Walaupun dia telah mati, puasa senar khomis, khatam Quran tiap Ramadan. Jadi Allah nak orang yang beramal secara ikhlas. Maka marilah kita dulu mengikhlaskan niat. Sebab bila mari dunia akhir zaman ni, apa dia Ibnu Mas'ud kata paling ditakuti, kasirul khotoba qalilul ulama. Banyak orang pandai kecek, kemudian ulama tu sikit. Nah, muka kita ngaji sekolah ni kak, bila ngaji sekolah buat ceramah ni petoh, tapi ilmu tak apa bah banyak. Maka banyaklah kemungkaran, keburukan yang dia bawa dalam ceramah dia, dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi mari tuan-tuan dan mati Allah, saya pendekkan ringkas. Maka tuan-tuan dan mati Allah, nak apa? Kita kena memahirkan diri dalam pengucapan. Ini pun soalan, why? Apa kita kena ngaji, kena mahir? Sebab dalam semua ilmu ni, Nabi kata apa? Likulil ilmu. Setiap dalam ilmu tadi ada rijal, ada fun dia, ada seni dia. Walaupun kita buat singgah, tapi kalau kita tak belajar buat singgah, tak jadi. Walaupun nasi rebus pun, kita masak nasi pun kalau dia tak belajar, tak jadi. Tak betul tak? Tak haring nasi. Jadi dengan sebab itu, dalam semua benda ada kemahiran. Jadi di antara kemahiran yang sebenarnya Islam bangun dan menjadikan bangsa Arab ni, merupakan bangsa yang diberikan amanah agama ni, di antara mereka tu bijak berpidato, hebat berkhutbah, bahasa yang indah, tinggi ketinggi ilmu dan hafalan. Ada 12 sebab yang tidak ada pada bangsa lain, yang ada pada bangsa Arab, yang menyebabkan itu dia jadi sebab Allah bui Islam ni pikul kepada dia. Jadi kalau orang tanya tentang rahmati Allah, kita jawab mudah kerana kajian menunjukkan bahawa 80% punca masalah ni kerana komunikasi. Habis cakap ya, gapo masalah komunikasi?
Bapak-bapak je abek kecek dengan tu. Dua je, tiga je. Oh, kira hebat tu. Dua je, tiga je tu. Oh, kecek dengan tu. Oh. Tak sapa budak tu turut dah. Nah, 80% kehidupan kita ni masalah dia komunikasi. Betul tak? Tambah-tambah retina dengan tok lelaki. Lagi masalah. Sebab suami ni ego tinggi. Hah, cuba ya. Hok, hok. Malah nak sebut ni. Hok tiuk busuk tu. 20 tahun cakap lagi. Biar pakai odorono, biar pakai botiak. Dia duk pakai minyak gas tu. Orang jantan nak tegur tu payah. Komunikasi dalam keluarga ni besar. Betul ke tak? Betul ke tak orang kata ni? Jadi kita sebenarnya bercakap banyak tapi satu hal. Kita dengan anak kita kata, "Mai alih ke? Mai akak kain. Mai mana? Mai alih mai." Berapa lama, berapa banyak kita panggil anak kita, belum kita tanya dia, "Mai sihat ke?" Dan mai, "Boleh ke nak tulah abah?" Siapa dia abah? Akak kain itu abah tulah abah kau gini-gini. Mana komunikasi tu maksudnya dua hal. Jadi dalam punca yang berlaku pada hari ini, baik rumah tangga, baik ni, semua akan terjawab dengan masalah komunikasi. Sebab tu orang yang pandai berkomunikasi, dia dapat selesaikan semua masalah hidup dia secara komunikasi. Bapa orang itu boleh, orang ni tak boleh. Sebab panah dia kecek. Bapa adik kita ni boleh piti sama dengan apa? Pasal panah dia kecek apa dia. Betul tak? Hmm. Apa? Tak apa pilih kasih. Oh, gapo komunikasi ya Allah Akbar. Amba pusilat ni. Tiga pakar Malaysia belaka ni. Komunikasi ni makna kecek dua hal. Komunikasi ni makna percakapan dua hal. Dialog. Jadi hak amba dok kecek ni ceramah. Komunikasi ni dia lebih kepada makna gapo dia dua hal. Antara satu pihak dengan satu pihak. Kajian yang dijalankan oleh Fadilah Kamsah tak sampai 12% ibu bapa berkomunikasi dengan anak dia. Hak banyak berlakunya arah. Alih kai buat bangnya, "Mai nak gimana tu?" Dia tak betul tu. Allah, bergerak, 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 bergerak. Tak betul tak? Nah, kalau buat aku tu duduk makan saja tu papi pun mampu. Jangan main bah. Ngalah. Bini pula. Tak ya, Aisyah ya. Dia odah ya. Dia odah ya. Nah. Betul tak? Tidak kata pergi belakang dulu, mari peluk ke belakang. Rasa. Nenek, rasa dia. Lepas tu nenek rapat pula nenek. Kok sini pun dengar belum ramah nenek. Dia kapa ke apa ni, ada makna tu nak baik tu. Dia osa. Dia ya apa. Ni babi ni kata nenek. Kita buat tu bit TO tu badannya sekali. Dek TO sekali dengan roti lalu. Betul tak Ustazah? Patut pok dia tak mari hari ni. Kita sedap. Kita kacak aduk pok dia. Masalah pula saya. Kena kacak belapik lah. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Waktu mengaju. Laki bini. Tak kacak kita. Ego tu tinggi. Jadi komunikasi ni sebenarnya bagaimana dalam masalah penceraian rumah tangga. Tak kira di Thailand di mana, di Malaysia penceraian nombor satu ialah masalah baik ke bertanggungjawab, betok tanggungjawab, curai, semuanya pucuk komunikasi. Betul ke tak? Suami isteri duduk satu meja pergi makan, abang tak kena kau ni kamu. Mu tak kena ke aku kau ni. Okey, bagaimana kita nak menyelaras? Jadi bila kita nikah tu dia tidak ada pakej semua sempurna baru nak menyelarah. Kau ni mun tak suka kau ni aku tak jangan buat. Kau ni tak suka. Jadi nak tawar menawar dalam perundingan tadi. Kita akan kira aku tak laki, mu kena ikut aku, mu aku tak laki. Syurga dak buat apa kaki aku. Boleh mai? Boleh mai? Betul ke dak? Jadi pas bila nak susah masalah komunikasi. Jadi akhirnya bercerai. Tak tahu lasak lah ni nak. Sebab tu minta maaf sikit dah. Amu sangat suka misaqan ghalizah. Bapa Allah guna dalam ikatan perkahwinan ni misaqan ghalizah. Dia kata yang kuat.
Nak ikut tu yang kuat. Sedekah. Sedekah ni dengan mulai ni. Sedekah dalam mazhab kita Syafi'i. Bila suami isteri itu cerai, aku ceraimu. Dalam pun tolak rajin. Sorot jadi ajnabiyah. Laki bini ni biarpun dia tadi duduk dekat korang. Tapi dengan sebab dia cerai tadi. Dengan lapah cerai dalam mazhab kita Syafi'i ni. Dia telah menjadi ajnabiyah. Yajibu satru auratu wa yahrumu nazaru ila aurati. Tak boleh dia tengok dah aurat dia. Memandang dia pun tak boleh. Apa tak lagi setuh. Baru cerah pun. Aku cerah pun. Semata-mata orang tinuh kita dakak tadi jadi ajnabi. Nampak macam tak percaya pula ni. Betul tak Ustaz? Kau lagu mana? Kau sini pakai mazhab mana? Mazhab Hanafi ya. Mazhab Syafi'i Maliki ajnabi. Mazhab Hanafi saja dia masih lagi dalam akad nikah selama tak habis talak. Kita tak dalam iddah dah ajnabi ya. Ya, dia majalah juga. Banyak kes kita putus waktu tu. Jadi tuan-puan dan hadirin Allah. Sebab apa elaknya ialah an-nikahu, nikah ni akdu yang mengikat sedangkan talak tu adalah pemutuh dia. Dituhu. Kalimah tak nikah ni ikat. Kamu dia talak tu lapah yang memutuhkan. Tak dimu ikat bila tak lapah putus. Betul tak? Putus sama sedar. Tapi bapa Allah gunakan misakan ghalizah. Ini ulama maha. Rupanya Allah Muhammad terhadap. Padahal orang tua dulu dia kena tapar. Darah hidup. Kira raknya orang hospital usul. Ayah mari ni dengan kapok ni. Acum ayat. Betul ke doktor laki mutapamu? Dok bah. Amo jatuh tangga bah. Dok bah. Amo jatuh tangga bah. Mengayak boleh. Mai tapamu ke dok? Muka tok tua kita. Tok biasa tu. Dia panggil Pak Yas Lena merah. Tapi. Orang tinun sampai dulu dia tahan. Betul tak abah? Walaupun gapo makan kekering mak dia tanya lagu. Alhamdulillah mak. Dia duduk dalam muafakat, dia bertahan dalam sabar. Sebab itulah Allah kata misan ghalizah. Dia boleh bertahan perkahwinan tu walaupun itu ibarat tu mana kapal tu api pecah. Dia bertahan juga perempuan. Tapi orang sambil ni tak ada 5 tahun, dia perkahwinan yang paling awal di Malaysia 5 jam. Perceraian yang paling cepat di Malaysia yang ada rekod 5 jam. Jadi aku rasa dia tu jerit ibu kaki teko gau. Orang menahu lah kau. Malah aku. Okey, benar. Boleh. Jadi, komunikasi ini penting. Jadi, isu yang tak sampai di dalam percakapan dan dialog ceramah kita ialah menyampaikan mesej. Jadi, kalau kita berjaya meningkatkan kemahiran, kita akan meningkatkan hasil dari apa yang kita sampai. Kadang-kadang kita ni maaf tadi yang berkata tadi, ego berdoa. Jadi bila orang tak sing ngaji tu gak kata orang malah ngaji, kata orang dia malah dengar. Kita tidak melihat apa yang kita sampaikan tadi mencapai tak apa yang dikenaki dalam masyarakat tu. Jadi kita dok cermin orang tak mencermin kita, betul tak? Sebab adanya ego-ego tadi. Jadi sebab itulah apa dah mati Allah, kita kena belajarlah kena itu apa itulah. Jadi ihsan apa ialah kita manusia yang hanya menyampaikan melalui bertutur, melalui mesej dan kita sampaikan maklumat tu melalui lambang-lambang. Mesej, senyuman yang kita sampai baik. Jadi, inilah yang para ulama sebut bahawa kita kena menguasai percakapan kerana kita menyampaikan manusia, iman, apa ni, insanun nati, kita iman yang, manusia yang bertutur dan menyampaikan melalui mesej dan itulah kemuliaan kepada manusia. Walaupun begitu Rasulullah menyampaikan dakwah, Abu Talib tidak juga beriman. Betul tak? Adakah Nabi tak pandai? Itu perkara yang perlu kita faham. Di antara orang menerima pandangan kita ataupun tidak dengan teknik yang kita sampaikan. Jadi kalau teknik kita sampai, orang tadi tidak beriman dengan kita, mempercayai dan mengikuti kita, itu adalah perkara yang kedua. Tapi pastikan teknik tadi perlu daripada masa ke semasa. Baik, tuan-tuan dan mati Allah, sebagai ringkas lagi. Banyaklah tuan-tuan dan mati Allah buku-buku yang tuan-tuan boleh baca. Tapi buku-buku ni tidak terkaitlah di dalam bahasa yang kita nak baca. Tapi boleh baca
Terutamanya di dalam kita nak memahami teknik-teknik pengucapan. Jadi akhirnya, yang kita herannya, orang yang membangunkan pengucapan awam ni ialah orang putih. Teori-teori dia, dia ambil daripada Islam. Kita tak wajib menulis. Orang Malaysia, orang kita, orang Islam ni kelemahan daripada penyelidikan dan penulisan. Akhirnya yang mendapat tempat yang dikatakan who win friend and fools people dal ni merupakan tokoh pengucapan yang hebat di dalam dunia. Jadi tiulah teori-teori yang orang guna di dalam pengucapannya. Tak ada Dr. Azhar, tak ada. Pokok kita tak ada. Haji Hadi pun tak ada. Kerana haji hanya boleh menyampai, dia tidak menulis. Jadi ilmu tu dipindah dalam menulis. Jadi buku-buku yang dia ngaji di sekolah, orang ni lah tuan-tuan rahmati Allah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Orang kenal kita ni melalui tiga ni. Ini kena tulis. Tiga P dia panggil. Tiga P ni. Tiga P. Pak, kita tanya ni, apa dia tak jawab? Ini siap ni. Seseorang itu, image dan penampilan dia, kita boleh kenal melalui tiga P. P yang pertama, pengucapan. Cara dia kecek. Kita tahu dah. Kalau guna menata bewak jenis, wakau celaka, baik, orang ni kecek lembut, orang ni pula tak kecek, orang ni bisu. Timbul persepsi, tak kecek. Nah, lagu mana ya? Tengok bakal natu kita, tahulah apa, tak kecek. Duk dia. Sudah. Lagu mana natu kita ni? Dia timbul dalam ni. Sebab dia telah tidak menggunakan kemahiran pengucapan itu sebagai penampilan dia. Sebab orang bagi dalam tak nampak ni. Betul ke tak? Betul tak? Yang kedua, melalui penulisan. Gapo dia tulis? Yang dia nak tanya. Ustaz, berapa butir dah buku Ustaz tulis? Buku Ustaz tulis? Tak ada lagi. Bah, lagu mana? Mana kenal Ustaz? Ustaz? Berapa butir dah buku tu? Belum. Orang ni bagus, orang ni duduk lagi, orang ni belum. Celakak pandang sungguh dia ajar dua. Jadi tak ada sahabat lah. Siapa dia penuh tulis buku lah kau? Ajar kak. Mana ni? Tak kira kamu suruh diri tak kusin. Ustaz, kalau tengok kau sokok dengan kerih boleh duduk situ ke apa? Aku nak apa? Pernah tulis buku. Bapak tu buat pota. Ustaz ngajar masjid kan? Ngajar masjid. Siapa dia ngajar masjid akan tanya? Tu kuliah maghrib akan tanya. Hak kuliah maghrib. Tak ada saya buat kuliah maghrib. Pengurusi majlis yang belakang ni. Apa? Tak ngajar masjid. Sekolah Melayu ya. Jadi kalau siapa dia mengajar masjid, dia rugilah dia tak menulis. Sebab dia kena menulis waktu dia mengajar. Dia tulis sikit-sikit lama-lama. Dah, 3 tahun siaplah satu buku kitab. 60-70 muka surat. Dalam istilah buku di Malaysia, 60 muka surat. 60 muka surat tu buku dah. Jadi tak apalah cetak sama kita kedai. Muka kita mengajar dia 8 orang. Nama pun balas. Nama balas aku tak ada. Orang panggil bos balas pokok kabu. Nama bahasa pokok kabu, tak ada nama lagi, ada 3 orang mengaji. Tapi kita dah ada dah. Tentang mengenai cara mudah untuk bersuci. Ataupun cara mudah untuk bla bla bla. Jadi amma banyak tulis kitab buku, tu 4-5 ni butir, tu banyak daripada orang kuliah. Orang kuliah masjid susun, boleh buat buku. Susun, buat buku. Sipir-sipir dalam komputer, kamu ni akhirnya siap menjadi buku. Jangan jadi terlampau idealistik. Mana nak buat sampah buku tu kena cukup 300 muka surat dah. Ambil bak kecil. Contohnya Masbuk Muafiq. Hak buku hak kita ngaji kitab Syekh Daud Petani tu hak dia. Hak kita tulis sikit pun. Buat makalah. Buat. Tulis Jawi pula. Memahirkan Jawi. Jadi bila kita mati orang tahu dah ni. Pak Yah ni, Ustaz Yah ni ada buku dia tulis. Jadi orang kenal dia melalui penulisan. Jadi Imam Syafi'i tu orang kenal melalui ke apa? Penulisan. Imam Malik tu orang kenal melalui
penulisan. Mana ulama hebat tu melalui penulisan. Jadi orang nak kenal seseorang itu bagi cara dia mikir melalui penulisan. Yang seterusnya ialah penampilan. Hak ni hak paling debat dan nulis budak. Pengucapan budak. Pakai seluar pula tak zik. Dia molek. Pakai ikut nak pakai ini maknanya penampilan ni penting. Jadi kesemua ni adalah image yang orang akan mengenal kita. Bukan makna kita nak nunjuk, tetapi inilah sebenarnya message sebahagian daripada komunikasi unverbal. Komunikasi tidak guna bahasa, tapi dia melalui perlakuan dan tindakan kita. Betul Ustaz? Betul tak Ustaz? Apa tu jaga? Jangan main-main. Sebab tu kita jangan pakai gapo kita nak pakai. Kita kena pakai apa yang patut kita pakai. Kulah lagu ni, majlis lagu ni, sekolah lagu ni, tuan-tuan dan mati Allah. Baik, terusnya ialah kita tak tahu apa dia masukkan pengucapan itu, apa yang telah kita ucapkan daripada bahasa dan perkataan yang dikeluarkan melalui alternasi suara. Jadi bila kita keluar melalui bunyi itu, maka dia ada huruf, maka itulah sebenarnya pengucapan, bahasa. Maka dia melibatkan susunan, dia melibatkan perkataan dan penyusunan perkataan. Jadi sebab itulah untuk kita mencapai tahap-tahap tu tak apa, kita terus sikit-sikit. Jadi saya lain tak perlu, saya terus kepada gabungan pengucapan ini, tokoh-tokoh yang telah membincangkan tentang pengucapan. Baik tuan-tuan rahmati Allah, ini pun tidak perlu. Baik. Semuanya para alim ulama, maknanya alim ulama tu saya sebut pakar-pakar. Di dalam bidang pengucapan, mereka itu telah hampir muafakat bahawa dia bakat yang boleh diasuh. Bakat yang boleh diasuh. Jadi tak ada orang yang kata saya tak boleh, saya gugup. Tak, dia boleh diasuh. Dalam kajian mereka, hanya 2% sahaja orang yang lahir tu boleh kecek tanpa melalui proses pembinaan dari bakat. 2% sahaja. Hak lain tu semua dibina melalui pengalaman, melalui pembelajaran. Akhirnya makin hebat. Oh, ye boleh lulus di sekolah hebat ke ye? Di sekolah dulu memang hebat dah di sekolah menengah. Urusi majlis dah kau baru ya. Hak benar-benar terlibat. Biasa dah di sekolah. Oh, payah silap tanya sana. Kita nak cari hak tak biasa di sekolah, adik-adik, biasa di sekolah. Tak biasa. Kita perasa tak? Bila kita ceramah, tangan duduk sini. Tak, betul tak? Ya, tangan duduk sini. Kalau reti nampak, dia tapas air. Itu maknanya ialah dia dalam keadaan resah. Itu makna gugup. Jadi, tuan-puan, benda tu boleh dihilang dan boleh diasuh. Saya bukan orang yang hebat dalam penceramah dulu. Saya di sekolah memang tak ceramah. Oh, kaki main bola ya. Kaki main bola, kaki bersukan. Tapi ceramah ini lepas ngaji pondok. Lepas ngaji pondok. Ngaji pondok pun boleh sebenarnya daripada buahnya. Botol-botol, 2 butir tak depan. Tak botol, 2 butir depan. Ngajar tiap-tiap malam. Ngalih, lepas habis kuliah, pukul 11 malam, 12 malam, tak botol depan. Baca kitab, musalli. Turut balik, hok gapo ustaz ngajar pagi tadi. Dia kata bermula sembahyang itu wajib ya. Amo pun dengar mulai, amo tiru balik. Malam tu pun Allah. Bermula sembahyang tu wajib ya. Apa tak panjang sikit lah. Ya kata mana dah? Kata solat. Solat tu mah ikut mana? Pasal dia tadi, pasal muktadak jadi khobar. Kena cari muktadak khobar, kena ada mengikat. Dia mula kecek sore-sore, akhir jadi pandang. Tapi kelahui kata gila jugalah. Bukan kata hamba boleh tak? Boleh daripada usaha belajar. Asalnya ialah tiru tok guru mengajar. Lepas tu berkembang. Jadi kita kena setuju bahawa dia boleh diasuh di bakat. Jadi kalau siapa dia nak sungguh, kena depan cermin lah. Berdirinya saya di sini. Terima kasih. Menjadi pengusi majlis pula belagak. Pengusi majlis. Terima kasih kepada pengusi majlis. Ini pengusi majlis. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitabul Fatihah. Segala syukur kepada Allah di atas kesempatan dapat sama-sama kita mengadakan majlis perasmian Musabaqatul Quran yang telah dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Patani
Di atas usaha ini kita sama-sama dapat berhimpun untuk menjayakan program ini. Jadi saya mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan bla 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 bla. Belatih bla bla bla. Terutamanya sebut nama orang. Tapi kalau ceramah lain pula gaya dia. Menjadi pengurusi ahli forum lain pula retak dia. Jadi pengurusi ahli forum, saya persilakan. Ini yang pertama di sebelah saya kanan orang segak lagi tampan, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin Mat yang orang terkenal dengan Mat Merah. Di sebelah kiri saya yang akan memimpin program ini ataupun yang akan menjadi ahli panel yang kedua, kita jemput khas daripada Terengganu, namanya Abdul Rahman yang tak asing lagi bla bla bla. Jadi saya nak mulakan program kita pada ini dengan ceramah forum kita. Kita ada 3 sesi. Sesi pertama untuk ahli panel pertama, kedua 10 minit 10 minit. Manakala sesi yang kedua kita akan bagi di tengah-tengah, itu adalah sesi soal jawab. Mikrofon telah tersedia di kiri kanan tuan-tuan. Dan di akhir sesi nanti insya-Allah kita akan mengadakan kita akan beri sesi penggulungan. Tuan-tuan rahmati Allah. Terus pada soalan pertama ni, banyak isu ni kita dalam kampung ni tentang bagaimana kambing tuan imam pun curi ni. Saya nak tanya soalan, kenapa ahli panel orang mencuri sedangkan agama dia ada? Kan gitu apa salahnya? Sebab tu orang suka saya jadi moderator dalam forum pickup sah. Sebab ana tak makin banyak masa. Ana kerak. Cuba. Ni jadi forum, ni ahli forum dia apa ni, dia pengurusi forum, dia jadi ahli panel ketiga pula. Dan dia jadi moderator ni payah tau, payah. Sebab dia kena kontrol ni semua ni. Dua ke kanan dan menjadi major tu ceria, dia kena dua-dua ni mari, hak ni lembek, hak ni ulurang. Allahu akbar. Mengatuk, dia kena tukar cerita. Cerita yang terkait, saya nak tambah forum ataupun ahli panel yang pertama tentang satu cerita makcik dalam kampung ni. Dia pula nak kena ubah momentum dalam tu. Jadi semua tu kemahiran boleh belajar. Okey, boleh? Okey. Siapa perlu? Gunanya pengucapan itu ialah perlu pada semua orang. Tak kira guru, ulama, baik penghulu, tok imam. Nah. Dipersilakan penghulu kita yang baru dilantik, nah. Al-Fadil ataupun Tuan Guru ataupun nama ke Botok Mulu Abdul Rahman bin Samad untuk menyampaikan ucapan alu-alu. Cakap letak kain dalam baju Melayu lah weh. Letak tangan dalam dua-dua. Tiba-tiba dia lah Botok Mulu. Kena pandang lah kecek. Kuih-kuihnya Ambo terima kasih banyak. Ambo dilantik pada hari ini bukan kerana Ambo. Tapi Ambo dilantik kerana sokongan tuan-tuan yang ada. Jadi ambo kalau tidak kerana fikir tentang orang kapur ni yang sangat sokong ambo, ambo tak boleh terima. Tapi oleh kerana pakak oni no, oni pakak cadar ambo, ambo pun terimalah kerana ambo percaya tuan-tuan semua akan bekerjasama dengan saya. Jangan kecek-cek angin. Dok ambo terima kasih kerana ambo ni. Memang ambo hebat. Mampu bro. Tak betul tak abang? Dia makin tinggi, kena makin rendah baru makin tinggi. Tak nak terfak kaedah masyarakat. Merendah kau tinggi. Muka rendah kau tinggi. Maka dalam pemimpin kita guna-guna kaedah tu. Jadi dalam ceramah baik. Tok Mulu, pelajar. Dia pelajar. Penting nak tanya soalan. Cikgu, saya ada satu soalan. Soalan pertama saya ialah kenapa Malaysia berpecah daripada Thailand? Soalan yang kedua, nak tentang bahasa Melayu, kenapa bahasa Melayu kita di petani ini makin melemah? Terima kasih cikgu. Kelah air ke tu? Betul ke tak? Bila kita tanya, dia kena ada 3 benda yang kita tak boleh lupa. Pertama protokol, hak ni kena tulis ni. Kena ajar ni, kena bedah, tulis. Tulis. Suruh tulis pun tak tulis lagi. Kita kena ajar anak murid kita protokol. Dia tanya soalan pertama kena ada protokol. Iaitu apa dia? Ustaz, assalamualaikum ustaz. Itu protokol. Paling kurang dah tu. Supaya kita ajar anak murid kita ni biar reti bahasa. Lepas
ni kita ya. Protokol tu maksudnya ialah budi bahasa dan adat istiadat. Protokol tu gapo dia? Adat istiadat yang telah diterima pakai. Jadi dia tanya, assalamualaikum ustaz. Saya ada soalan. Dia kena sebut ustaz. Assalamualaikum ustazah. Saya nak tanya soalan. Nampak ke tak? Jangan saya nak tanya soalan ni. Itu jangan ajar. Kurih ajar. Yang kedua, soalan. Baru soalan. Soalan saya tanya, assalamualaikum ustaz. Satu soalan nak tanya berkaitan dengan bla bla bla. Yang kedua, terima kasih ustaz. Kena ada terima kasih. Jadi nak murid ambo dia kiah tu ambo jaga tu. Kalau dia tanya satu soalan tak ucap terima kasih, siap dia. Bila dia tanya soalan pertama apa dia? Protokol, salam dan protokol. Ada istiadat. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum doktor. Saya ada satu soalan bla 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 bla. Okey, lepas habis soalan, terima kasih ustaz. Tu cara dia. Pengucapan dia panggil apa? Belajar mengucap untuk pelajar. Betul tak? Betul ke tak? Jadi kita jangan, sebab kalau kita tak ajar gitu, tuan-tuan dan hati Allah, kita tidak ajar dia bagaimana dia untuk beradab di dalam budaya. Jadi ambo sangat duka cita lah. Sangat duka cita. Terutama dia ni ingat, mesej. Contohnya mesej. Bila kita hantar mesej, tak kira di dalam mana siapa dia pun, kita kena ada di bawah tu assalamualaikum, kedua, terima kasih atas perhatian. Juta terima kasih atas kerjasama. Kena letak bawah tu. Nanti anda akan ajar. Benda-benda ni adalah budi bahasa dalam pengucapan. Orang sampai lo ni dah tak ada benda tu. Kita kena jaga. Boleh? Boleh? Tok Imeh lagi teruk. Tok Imeh lagi teruk. Nak bangun kutubah tu, tuan nak mula kutubah. Terima kasih kerana mari kita bersyukur. Kadar Allah, kerana Allah beri kesempatan kita, imam kita, mari Jumaat. Kalau tak boleh mari Jumaat, maknanya kita ni banyaklah dosa. Jadi dengan sebab itulah mari kita menyeru anak-anak kapur kita ni, nak royak 2-3-4 karun. Masalah kapur kita ni, kuat benar berlaku curi. Situ curi, sini curi, ambo tak ada, habis haruh. Nak buat lagu mana, tak erti. Ni, larat, pol larat, muka. Hak curi tu pun juga, termasuk juga anak ambo. Nenek, kecaplah dia bobek. Pak masuk tubik. Jadi kalau mak pak pakak tak cara anak kita, hak ni pun tak cara mak kita tuan-tuan. Khabar-khabar 15 minit ni ngepek. Kau tepuh dok lagi. Nah, aku dah tu masa ambo. Dia jadi tu imek, dia salah guna kuasa. Orang duduk belakang tu geliat, orang sakit perut, orang ulurat, orang kecil mani, tak payah pakai supik. Faham ke tak? Bapa dia tidak boleh pindah dalam kutubah. Sebab dia tak sempat belajar. Kalau dia pindah dalam kutubah, puk, pakai kutubah tadi, pakai teguh. Dalam masalah tu, cari hadis sikit. Nah, betul ke tak? Pakai teguh, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berpesan dengan pesan Allah, jangan kita mati sehingga harta kita untuk Allah, bini kita untuk Allah, anak kita untuk Allah, kamu dah kerja buat kita untuk Allah, ekonomi politik kita kena Allah. Wa la tamutunna illa muslimun. Jika kita rasa yakin harta kita, anak bini kita itu diserah pada Allah, barulah kita bersedia untuk mati. Dalam Jumaat dimuliakan Allah, kita duduk di dalam sebuah masyarakat yang perlu saling kait-mengait. Bila berlaku satu orang yang curi dalam kampung, susah satu kampung. Mana dia? Tidak begitu eh? Kenapa kena ada dua ketubuhnya? Betul ke tak? Dia ketubuh ni macam nak ayak. Apa bila syarat kena cakap Kuala Lumpur? Berdirinya saya di sini. Nah, ataupun dengan bercakap tak perlu. Guna bahasa kampung anda. Sebab tu khutbah ni dipanggil lokalistik. Kalau tu email tak boleh, guna bahasa biasa. Asal cukup rukun. Betul tak? Kenapa rukun khutbah? 13 tak? Tak boleh tipu di sini, celaka tu.
Ustaz sahaja tanya tak? Ustaz sahaja tanya, ada suami belakang tak? Puan ke cik ni? Dia kalau dia belum siap, kalau cik tu belum berkahwin, kalau puan telah berkahwin. Puan, ada suami? Okay, pernah tanya tak? Pernah buat buku tak? Tanya suami, tiap kali dia lepas Jumaat, gapo tu email kutubah? Jadi lepas ni ustaz nasihatkan buat buku besar, buku lagu ni. Neh, tanda. Berapa ibu lah kutubah? Abel, tu email baca kutubah ke apa abel? Tahu. Tulis tahu. Minggu depan pula berapa kutubah? Tahu. Tak ingat-ingat. Tulis tak ingat. Lepas tu cukup 5 tahun tunjuk dia. Ni lah abel, pergi Jumaat dulu. Ustazah, orang lelaki duduk senang waktu imam mengasuh ketubuh je jenengah. Betul tak? Nasi dah. Nasi kau ke apa tu? Kadang we hot tu kita kira klik selalu lah kita ni. Baik. Okey, ambil-ambil makan-makan. Bila-bila. Kita ada lebih kurang masa berapa lagi? Sejak lagi tak? Kau 2 jam lagi ni? Oh, 2 jam lagi. Baik, tak apa. Muka-muka ceramah. Hari tak ada. Baik. Sebab itulah Tuan Imam, saya boleh nak kongsi satu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tu dulu. Gapo tu? Tak. Bak Amor tanya dah. Tengok, bila dia siapa tanya Amor, tak ada atas meja Amor, dia bagi pok dia. Dia kalau kita di kapur di Malaysia, dia bagi ke ustaz 2. Kalau Mak Musa ke ustaz, dia bagi 2. Bahkan dia tanya pula, ada anak berapa? 3. Dia beri pula 4 tambah. Baik. Kalau siapa dia baca kutubah? Siapa dia baca kutubah? Kutubah cuma. Baik, satu pengalaman yang saya menarik. Saya sebenarnya tak sen sebab dia akan mengikat kerja. Apabila masjid bandar, bandar ni masjid bandar besar di Tanah Merah, imam tak ada, imam satu tak ada. Maka dia mencari khatib jemputan. Oleh kerana hamba orang Tanah Merah, rombongnya pergi ke Tanah Merah, minta hamba ambil khatib jemputan Jumaat. Maka tu tak sen, pasal tak sen tu terikat. Dengan masa Jumaat ni tak boleh gimana. Sedangkan kita ceramah rata. Tapi saya ambil lah juga. Maka saya ceramah tu berapa kali saya kena panggil ke mic Majlis Agama Islam. Kena panggil. Siapa pegawai agama tu sakit pala dah mu ni. Pasal masa tu UMNO kuat. UMNO kuat. Masa tahun 90 tu UMNO kuat. Di Tanah Merah tu UMNO. Jadi UMNO ni dimasuk ke dalam. Jadi bila kutubuh hamba ni kak, dia puk-puk UMNO ni kak, tengok dia macam hamba ni seolah-olah kak menyampaikan mesej tu lah. Di antara keistimewaan kutubuh hamba, hamba tak tahu, tetapi bila kita berkutubuh tu, hamba tak pakai surat. Sedangkan masjid bandar ni dia wajib pakai surat sebab ada peraturan. Jadi hamba tak kira, melanggar, hamba tak baca surat. Jadi banyaklah aduan yang telah diadu kepada Majlis Agama. Hamba pergi sambung. Lah kali dia habis PA dengan hamba, dia kata aku ayat Musa je. Mu jangan tinggal doa pada sultan. Kalau mu tinggal doa sultan, aku tak boleh selamat namu. Oh tak apa. Hamba baca doa sultan. Pasal banyak hamba tambah dalam doa. Jadi hak pentingnya tuan-tuan dan mati Allah, di antara ciri yang orang jauh mari mendengar kutubuh hamba, daripada macam Kuala Kerai tu, mereka sanggup mari ke Tanah Merah mendengar kutubuh hamba. Orang mendengar khutbah tu pula orang hebat-hebat. Jadi bila dia jumpa ngamu, dia sangat teruja. No, ustaz, memang khutbah ustaz, memang puas hati. Memang puas hati. Amu tidaklah takabur gitu. Cuma nak kongsi. So, 2 soalan. Yang dia pelik. Sepanjang saya khutbah 2 tahun tu, isi tidak mengulang. Sedangkan saya tak pakai, sedangkan saya tidak guna surat. Bagaimana kita boleh buat dalam masa 2 tahun, isi tidak berulang? Cuba ajak kamu. Tak pakai surat.
Isis masuk pun dia ketina. 2 tahun ni bab buka sebulan, 2 bulan. Yang kedua, ketubuh hamba. Yang kedua, ada ketubuh pula. Di antara diadu kepada majlis agama, ada 2 ketubuh. Pening tu im, pening majlis. Ada 2 ketubuh. Sebab ketubuh di Kelantan ni, dia ketubuh kedua tu, sultan dah kan doa. Betul tak? Hamba dok ketubuh pula. Jadi ramai tidak puas hati. Bagi golongan tertentu lah. Bagaimana mau buat bentuk? Bentuk pertama ketubuh, yang pertama itu adalah isi yang kita nak sampai. Ketubuh kedua tu, setiap ketubuh yang sangat menarik, orang sangat suka, hamba akan bawa cerita. Dari mana cerita-cerita yang terkait dengan khutbah tersebut? Faham ke tak? Contohnya khutbah yang berkaitan dengan mencuri. Tak dikait. Ataupun menutup aurat ke apa. Amakah cari cerita khutbah yang kedua tu, cerita berkaitan dengan orang yang bertaubat. Cerita orang yang insaf. Berkaitan dengan tu. Kita ada banyak. Mi'atu kisah tiwa kisah. Ketak-ketak tu banyak. Maka kita kena study sikit. Jadi contohnya mudah kita kata, kita buat gapo? Nah, cerita taubat supi-supi. Kamu ambil. Cerita taubat, kamu ambil cerita. Jadi bila mula kutubah yang kedua tu, ringkas. Amu tu kepada Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala ali wa sahbihi wa ala wa'adu. Usikum wa iya ya bitu'akullah faqad fazal mutaqin. Kembali kita pada taqwa. Aku dah hoyak berapa kali dah taqwa. Dan taqwa ini adalah satu azimat yang Allah telah berikan kemuliaan, yang orang berpegangnya pasti berjaya. Inilah yang berlaku dalam kisah tu, mi'atu kisatin wa kisatin. Seorang pemuda sedang dicelah kangkang seorang wanita. Apabila dia pada waktu itu menggegarnya, kerana apabila wanita itu berkata, ittaqullah, 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 maka bergegar Allah mendatangkan jantungnya. Lalu dia meninggalkan wanita itu, bla bla ya cerita. Maka bila habis buat cerita tu, jangan panjang, guna ayat iaitu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma ighfir muslimina wal muslimat. Sudah, tak apa payah ada sampai sebab ada waktu sah dia sah dah dia kena pak. Baik, tuan-tuan boleh setuju tak? Jadi khutbah ni sebenarnya simple. Bila kita baca surat dia hilang ruh. Tapi bila kita tak baca surat, kita boleh menggunakan bahasa yang sangat indah, intonasi suara yang sangat tepat dengan bahasa yang begitu mudah. Contohnya kita nak ayat takwa, apa pelik takwa? Lagu mana orang tak ada? Tapi dia tak boleh ngepek. Nak cari ngepek tu payah, kita nak seni dia supaya dia tidak nampak ngepek. Boleh faham? Jadi jawapan hambanya ialah, kenapa kutubuh hamba tidak berulang? Jawapan hamba mudah. Iaitu hamba catat. Setiap kali kutubuh tu, hamba ada satu buku besar. Jadi buku besar itulah yang memandu hamba kena tengok balik apa yang hamba telah kutubuh. Dan kutubuh tu hamba telah kerak. Minggu ni hok ni, minggu depan hok ni, minggu depan hok ni, minggu depan hok ni. Jadi tidak akan berulang usah. Contohnya bab masalah aurat. Kita buat 3 minggu. Bukan buat 1 minggu dah. 3 minggu. Ini kita dah sekat ni segi 1. Ini segi 2. Segi ketiga. Tapi ingat, kutubah sangat menarik bila ada cerita. Ada kutubah yang kena. Jadi kalau khatib dapat memahami itu, insyaAllah dia akan dapat menimbulkan kesan. Orang kutubah tu orang sangat suka. Betul ke tak? Makan bila-bila. Ada apa nak tanya dulu? Salah? Lepas ni kalau umi tak baca kutubah, jangan takut. Terima. Cuma satu syarat amba minta makhitahkan. Jangan takabur. Jangan ada di kalangan kita takabur, maksudnya ialah kutubah mesti ada nota ada depan. Cuma tak tengok ya. Hadis-hadis kena tulis depan supaya boleh tengok lah. Tak? Jangan kita anggap kita di pala saja kita ingat. Salah kita lupa lah ke mana. Nak nipu lah ke tubuh. Jangan tanya, Tok Bila. Tok Bila. Sungguh. Baik cerita sungguh.
dia naik ke tubuh, dia pakar, dia pakar tak tengok dah di atas meja, di atas tempat nak letak depan tu ke tubuh ke. Jadi di Kelantan ni minta maaf lah. Kutubuh kedua tu dia telah pattern dah. Kutubuh tu ya doa pada sotek ke apa gitu gini. Jadi duduk atas tu yang sama japa tonggit lagi dah. Jadi dia pakai tak tengok naik pakai duduk dan satu tu kak bangun nak kutubuh kedua, tak ada kutubuh kedua. Tok siok nyipek nyakak otot-otu. Maka dia pun duduk tonggok ya. Muka dia tak ngapa. Oh, selok cerita. Mana-mana. Jangan tak kamu. Maknanya kita letakkan nota di hadapan itu, makna kita lemah. Tapi itulah kita manusia mengakui kekurangan kita, duduk dalam keadaan yang kamu dia yang paling penting poin. Kena tulis juga. Iaitu hari ni kita nak bawa 3 poin. Ha, jadi kena sampai 3 poin. Sebab tu kena ada nota. Nah, faham ke tak? Kena ada nota. 3 poin tu kena sampai. Boleh? Contohnya dalam masalah menutup aurat. Ada 3 bencana yang Allah akan timpakan kepada wanita dan lelaki yang mendedahkan aurat. Yang pertama, innahum munafiqun. Mereka ini orang yang munafik. Berdasarkan kepada hadis. Blah, 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 blah. Sikit lah cerita. Yang kedua, 3, 4. Habis. Maka kita kenapa semua penutup. Waktu kita turun payu terjun tu, memang kita kena ngapa. Gapa dia kita kerak? Walas. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sabr. Udu Allah astajib lakum. Duduk. Orang tu. Kita berhenti sebab kita tengok jam ni 15 minit dah kita ketubuh. Jangan nak turun landing lagi. Turun dengan payu terkejung je lah. Tak sudah cerita lain. Nampak macam backing. Tidak begitu, Ustaz. Jam tu kena duduk depan ke kita kena ada timing. Mak set dalam kepala pukul 2. Kalau kita kata pukul 1.45 mesti sudah. Mak kukuk mana-mana kena sudah. Sebab orang duduk depan ni di bawah ni orang yang memerhati. Dia mesti kita set bahawa kutubah kita tak akan lebih masa 45 minit. Atau setengah jam dengan dua-dua kutubah. Ejah lah ke mana supaya orang ni mari dia boleh bajet. Ni tu email hari ni tak salah. Nyetel apa 1 jam 45 minit kutubah. Rapat kuasa. Hari ni tak ada isu setengah jam sudah dah. Tak konsisten. Dah, kita ingat minggu depan masih ada. Jangan boroh dengan poin, jangan boroh. Okey, ada apa nak tanya? Dia lagi pendek lagi baik. Kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, baca saya Quran, aku li kauza sudah lalu dia tepuk tangan lagi pendek lagi baik. Orang puji bakuh tu iman. Bakuh tu iman. Dia maksud nyambungnya ialah jangan siapa orang kita makan nasi tu nambah. Dia tak boleh. Untuk khutubah dia tak boleh nambah. Maknanya makan nasi nak rasa nambah, berhenti basuh tangan. Prinsip yang berpegang. Kalau dia nambah walaupun sejepuk, dia anti-climax. Anti-climax tu apa? Maknanya hok sedap. Nok-nok Allah, nok-nok sedap nak tambah kita pok. Waktu tu kita berhenti. Waktu tu dia. Waktu dia kata tu lah minggu depan dia mari pula. Ingatlah guna istilah hamba jangan nambah. Bubuh cukup-cukup 2 sodet. Bah. Sedap tak sedap setara tu. Pun makan kedah kan. Makan kedah apa sedap sebab tak nam. Tak nambah. Hok je bubuh pula jah. Janda nak 3. Tak ada apa. Dia boleh setuju lah. Jangan nambah. Jadi kalau bagi hamba, tak akan lebih setengah jam lah. Daripada 2 khutubah tadi. Tapi oleh kerana kami di Malaysia ni, dia ada khutubah sultan tu memang kena berapi. Di situ akan masa makan 6 minit, 7 minit. Jadi itulah masalah. Tapi kita basi lah. Basi. Nah, boleh.
Oleh kerana tuan-puan di sini mempunyai kelonggaran itu, sebab tu ambo kalau boleh kan, nak sering bahagia khutbah. Supaya akan menjadi orang yang sangat rindu nak pergi dengar khutbah daripada mengajar. Sebab apa khutbah tu imam tu berapi. Kadang-kadang dia ngepek, kadang-kadang dia guna nada yang guna nada ceramah. Kadang-kadang dia guna nada biasa. Hari ini ambo nak sebut tiga perkara. Yang diingatkan oleh Rasulullah berkenaan tentang dalamnya kawah dalam dalam neraka. Pertama hadis yang diriwayatkan. Kecek bahasa kapur. Hari ini nada rendah. Minggu depan gung-gung-gung tinggi. Jangan tinggi sama. Jadi kalau tu imam mati darah tinggi pun kata, ya ledah. Moga ketubuh 40 tahun lagu tu. Boleh? Jelas? Ada apa nak tanya? Okey. Habis mana? Habis? Oh, habis mana? Panjang cerita bab habis ni. Jangan tanya bab bin ni sudah lah. Baik, tuan-tuan dan mati Allah. Kita terus. Ambil ngaji dulu, ngaji sekolah akademik lah. Tidak ngaji sekolah agama. Ngaji sekolah akademik ni, ngaji agama ni umur 20 tahun. Masuk pondok, lepas tu masuk pondok, pergi Mekah 2 tahun. Lepas tu pergi masuk ngaji pondok lebih ni, lepas tu pergi Mesir pula. Jadi perjalanan tu sikit golek-golek lah. Jadi sebab tu ada nakal-nakal tu. Sikit kita ada hidup sampai terbola. Macam Ustaz Zah Idroh kan dia lain kan? Sebab dia mak kita dulu. Itu bagus pengalaman tu kadang-kadang. Sebab tu lah orang ustaz ni pun kadang-kadang dia kena juga pengalaman-pengalaman dalam kehidupan gelap. Sisi gelap dalam kehidupannya. Jadi tuan-tuan dan mati Allah. Nah, kita tengok. Jadi dalam pengucapan ni dia ada 4-5 negara ni kita kena ambil tahu. Nah, ini kita tak boleh ego. Pertama, maklum balas. Maklum balas ni makna komen orang terhadap kita. Dah, komen orang terhadap kita. Boleh ke tak? Kalau orang kata dengan doa, orang ni kata, tengoklah ambil timbal. Hak mana patut terima, mana patut tak terima. Suara jelas, tak jelas, baik. Kecepat tak teratur. Sebab tu kena tanya sama boleh ke tak boleh, boleh kena ambil pandangan maklum balas. Maklum balas tu apa dia? Komentar, komen, orang, kritik orang terhadap kita, itu sebahagian daripada keperluan di dalam pengucapan. Dia telah menjadi rukun kepada pendengar kerana dialah yang melengkapkan kelemahan kita dan menyempurnakan kelemahan kita mengikut keperluan audien tu. Audien tu jemaah lah. Audien tu maknanya pendengar. Yang masalah kita ni ialah audien tu. Pengucapan tu, pengucap pun satu masalah juga. Audien tu, kita kena tahu umur dia, kena tahu kecenderungan dia. Apa nama ni, umur retina. Kemudian, perkataan tempat yang sensitif. Termasuk kalau kita di Malaysia, politik. Benda boleh kecek, tak boleh kecek. Ambo pernah tuan-tuan, ceramah di Singapura. Nenek, tubik ceramah tu gar pegar. Tak, gar pegar tu, pegar tangan ambo tu. Dia memperkenalkan dia adalah perisi ataupun CIA poli. Jadi dia nasihat kepada ustaz bagus menggunakan kalimah. Lepas tu ambo pun ingat. Gapo dia? Ambo tersasu. Iaitu di dalam ceramah tu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Merebut malam Lailatul Qadar. Jadi ambo rakyatnya Lailatul Qadar ini piala yang Allah tawarkan, kemenangan. Yang Allah beri piala kepada orang-orang yang hamba saleh akan memenanginya. Dia bukan pahala mahadi. Dia bukan pahala ini. Dia bukan piala Lin Kuan Yew. Pasal dah hamba ceramah di Singapura, kan? Okay? Maknanya ini bukan pahala, ini bukan piala yang ditawarkan oleh orang hebat dalam dunia. Tetapi dia piala daripada Allah. Salah sebut tu. Oh, kenapa gerak tu? Kenapa gerak? Di Singapura. Jangan main. Ambo tak boleh masuk dah Singapura lah ni. Kalau permit lu, kalau dulu permit lulus. Sekarang permit dulu lu buat 5 bulan, 3 bulan pun tak lulus. Sebab dia kena tengok dalam YouTube tu. Kita ceramah tadi ada dah unsur politik atau tu tidak. Ramai penceramah yang tidak boleh pergi ke Singapura. Ustaz Zahid dulu tak boleh. Tak Abdul Samad tak boleh. Boleh. Sebab tadi kita kena tahu tentang audien dan tempat yang kita nak ceramah tu. Kena guna kebijaksanaan. Yusuf Al-Qardawi pergi ke China. Pun dipatut lawatan dia tu kalau tak silap seminggu.
terus ditamatkan dalam masa 2 hari, kena balik. Sebab dia ada sebut sedikit perkataan dengan jihad. Kita umat Islam ni perlu jihad, kekuatan untuk menyatukan, dan kita boleh menyatukan dia melalui jihad. Masuk iman Yusuf Qadar itu jihad, itu bukan makna perang kat pedas. Baik dalam ekonomi, baik dalam apa, kita kena guna kekuatan jihad, bukan jihad kitan. Bahaya dah. Jadi kita kena tahulah tempat-tempat yang kena. Jadi sebab itulah pengucap, audience, kita kena buat kajian, kena tanya berkali-kali. Takut kita pergi tu tidak tempat yang sesuai dengan kita. Saya selalu berlakulah. Tempat-tempat yang saya pergi, saya rasa tak sesuai. Tempat itu saya pergi berceramah kerana dia agak memenatkan. Contohnya budak-budak, kanak-kanak, ataupun dia ada tempat yang tidak sesuai tadi, kita kena betul-betul kaji sebelum kita terima, kalau kita ceramah lah. Baik, jadi kena buat kajian juga. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah di dalam kita ceramah, kita kena tahu dalam 6 bentuk. Pertama ialah memberi maklumat. Jadi kalau kita diminta untuk memberikan penerangan, jangan bleber. Penerangan. Tengok tu, apa dia memberi maklumat, informatif, makna memberi maklumat. Maka kita telah diminta untuk memberikan maklumat. Diminta beri maklumat. Jadi kita pun bangun memberi maklumat. Maka memberi maklumat dia berfakta. Kena susun. Contoh, ialah kita diminta beri maklumat berkaitan dengan rukun tetangga yang kita nak tubuh negeri kita. Maka kita kena kecek dari sudut maklumat itulah. Bahawa kita bercadang untuk menubuhkan rukun tetangga yang akan didaftarkan di bawah persatuan gini-gini, bawah persatuan ni gini-gini, ia memerlukan penubuhan jatang kuasa daripada kalangan masyarakat kita, dan masyarakat kita mesti bekerjasama untuk menampilkan diri untuk menjadi ahli-ahli di dalam rukun tetangga ni. Dah kena royak kelebihan dia, bla 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 bla, kena royak. Cuma nak masukkan jual ni baru kita masuk. Baik, contohnya ialah tentang penawaran KIPT, ceramah berkaitan dengan majlis agama, gapo, tapi dia lebih kepada radio. Radio kan anak royak dah ni, musim padi dah ni, kita start dah ni, air pun dah lepas dah tu. Jadi abang mak hendak pergi lembu tu, bolehlah tambak lembu tu dulu. Tubik gambar-gambar dulu, nabur benih takut ada hujan. Sebab disangkakan bulan 8 ni, 9 hujan lagi, bulan 11 tu, hujan lebat dia banjir, takut tak ada. Mengukur ramalan cuaca, kita akan menerima hujan lebat bulan Oktober. Jadi kalau lo ni dia lagi tu, cepat. Itu dari radio tani lah, betul tak? Tak boleh lagi kamu jadi radio tani. Boleh dah dah ni. Boleh dah, tak pah juga lah. Jadi maklumat tu disampai dalam bentuk bersahaja. Tapi maklumat tak? Maklumat lah. Apa dia, kalau hok tak boleh baca lagi, ada lagi baca yang telah di baki lagi di majlis agama kita, kata di Jabat Pertanian Naga. Cuma-cumanya kena bawa surat rayuan. Sebab masa tempoh telah tamat. Jadi jumpalah Tok Ngulu ke Tok Gawa, ambil surat dengan dia cepat, sementara stok masih ada. Dengan khabar tak banyak lagi tu dah ada. Abadidah. Jadi kamu ulas sekali lagi, mana orang tak boleh baca, dan cepat buat rayuan dengan Tok Hulu, bawa surat tu terus ke majlis, apa ni, ke pejabat pertanian Nara, contohnya. Boleh? Mudah dah ni. Dia payah tuan-tuan, ni payah, memujuk. Memujuk ni dia kena masuk elemen mempengaruhi. Boleh 15 minit lagi? Bila kita buka soalan, inilah kemuncak kepada pengucapan, ialah untuk mengubah sikap. Untuk mengubah sikap, mempengaruhi dia supaya dia membeli dan menerima. Ini perlu pujukkan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan mati Allah, dalam memujuk ni dia kena guna macam bawah kata tadi. Di dalam penerangan dia kena ada, apa dia? Kena ada memujuk. Contohnya dalam bab masalah baja tadi, cepat-cepat kita kalau tak pakat gi baja dan dia korek ataupun baja tu, kalau kita tak cepat-cepat gi nak baja kita tu rugilah, sebab kerajaan kita telah buat peruntukan dah kita.
Namun ke kita kalau tanya padi nak beli baja lain mahal. Jadi guna dulu baja yang dibantukan oleh kerajaan kita. Jadi mau minta tolonglah cepat. Ha, dia pun pujuk orang supaya cepat-cepat pergi isi borel ambil baja tadi. Ha, jadi tuan-tuan dan mati Allah, nah, banyak ucapan diterapkan dalam jujuan dan perguruan. Nah, perguruan, di waktu dia nak minta rayuan dengan hakim, dia kena guna tu. Nah, saya meminta kepada tuan hakim supaya hukuman kepada anak guaman saya ini dikurangkan. Saya merayu kerana beliau tidak pernah melakukan kesalahan lalu lintas. Sedangkan dia mempunyai lesen, termasuk lesen motor berkuasa tinggi dan kereta, tetapi dia tidak pernah melakukan kesalahan. Di samping itu tuan hakim, saya amat merayu dan saya terus merayu supaya tuan hakim menimbangkan hukuman kepadanya kerana dia adalah pakar di dalam ekonomi atau pakar dalam accountant di syarikat dia. Saya merayu lagi kepada tuan hakim kerana semasa beliau memegang syarikat di nama syarikat kita kata Songkok Biru ni, telah rugi selama 5 tahun berturut-turut. Tapi dengan masuknya beliau, dia telah mencapai syarikat ini kepada syarikat sehingga masuk pada bursa saham. Jika kita menjarakan dia tuan hakim, kita akan rugi satu aset yang besar ke dalam negara. Yang orang seperti ini sepatutnya diberikan pertimbangan untuk dia menyumbang kepada negara. Saya rayu lagi pada tuan hakim. Macam tak biasa-biasa ni. Pergi dah abah. Dah merayu-rayu supaya hukuman tadi hok patut 5 tahun jadi 2 ataupun tukar kepada denda, sebab kalau dia nak jaga rugi kepada bank mangsa. Hok dia buat silap tadi, dia dah minta maaf. Kemudian kali pertama hakim pun tengok. Akhir pun hakim pun kata baiklah. Dengan ini saya jatuhkan hukuman denda kepada beliau sebanyak 30 ribu tahun dengan berakhlak baik. Dari 30 ribu dengan masuk jara mana nak? Nak denda 30 ribu lagi tak? Oh, jara ni bang. Okey, boleh faham tak? Baik, jadi tuan-tuan dan hormati Allah memujuk. Jadi sebab tu bila hak ni saya guna juga masa sekolah. Macam ustazah, masa ustazah bercakap dalam assembly, masa perhimpunan pelajar, kena guna kaedah memujuk. Sebab tu cikgu tak boleh kecek tentang apa ni, tentang hukuman saja. Bila dia bangun untuk berucap 15 minit di dalam masalah disiplin ni, masalah disiplin di sekolah kita ni makin teruk. Ramai pelajar-pelajar memunting. Tak, kajian yang ada 8 hari ni ada 15%. Pelajar-pelajar tak adil sekolah. Ini pergi mana? Cikgu Disim bercakap dalam masa 15 minit. Jadi dia boleh bentuk menerang, tapi dia bentuk memujuk. Jadi sepatutnya, kawan-kawan ada dalam kelas tu ada 30. Jadi saya hairan bila main ni tak mari sekolah, tak ada orang pedulikannya. Jadi kita mari kerjasama supaya bila salah seorang dari pelajar-pelajar kita ni tak mari 3 hari tu turut, kita tanya khabarnya. Kita pakat gejala ziarah umur ni. Contoh, nampak tak? Bukan hanya asyik memukul pelajar tapi membina dan memberi penyelesaian kepada masyarakat. Ini ceramah yang baik. Setuju? Setuju melaka dia nak klik cepat. Kalau tak setuju, menghibur. Dia lain lah menghibur ni. Tuan-tuan rahmati Allah, nak menghibur ni kena. Pak Yah dia teka dengan wasi. Tahu tak Pak Yah? Pak Yah mati. Pak Yah lawak jenaka Sohu kata Pak Yah dengan wasi. Pak Yah dengan wasi. Biasa dengar? Pak Cokan apa? Biasa dengar tak? Siapa dia? Kenal biasa Pak Yah. Pak Yah teka ke wasi. Ada gapo tak pelana basika? Amor waktu tu kecil-kecil, lebih kurang dalam umur 18-17. Jadi oleh kerana buat satu fanfare, Pak Ya ada waksi waktu tu sahur. Amor pergilah nak tengok Pak Ya waksi ni. Duduk depan.
Oh, wah, pakak suka. Pak Ya bawa satu teka-teki dengan wasi. Dia main belok datang petah tu. Oh, Pak Ya, kapa ada? Pak Ya, teka mu Pak Ya. Kata ada kapa atas pelana basikal. Apa ya pun lolok kata aku tahu dah. Okey, ado. Apa ya pun tanya. Ortino kau jatuh. Ado. Wah, apa ya pun teko-teko lah kali jauh apa apa. Aku tak tahu dah puah. Bosi pun kata beledi atas pelana. Mengapa ni mereka wak apa mana ada beledi atas pelana. Apa ya pun jawab. Aku teko aku. Mampu teke aku lima ya. Bodoh semua kau itu. Nyo buat lawak bledi bledi atas pelana lima ya aku beli tiket. Ah kena. Okey jadi waktu. Jadi jangan main walaupun orang sawo tentu tanah mati Allah. Jadi menghibur ni penting. Di dalam kita ceramah kita kena ada ke semua. Orang kata masa manis pedah tu kena ada. Nah, jadi kena kena ada watak itu di dalam kita memasukkan masakan supaya semua tadi orang boleh makan. Jadi kena ada jenaka saya sebelum hari tadi. Nah, contohnya ialah oh, tak jumpa cari samping. Nah, rupanya kena susuk kau itu nama sebab kena waritan ini. Jadi kalau orang pahal itu pahal lah. Contohnya. Ikutlah mana-mana yang sesuai. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, debat dan syarahan ini dia kaedah yang suku lah. Kalau debat syarahan umum. Nah, dia lebih formal lah. Kalau syarahan tadi dia dah lebih formal. Tapi dalam kaedah hari ini sumpah. Jadi ceramah tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita ambil ceramah cara menyampai, cara spontan. Cara spontan. Baik. Spontan ni lah kita kena ada semua tu Ustaz Imad bekal dalam poket waktu tahi kena sutup beli waktu big. Ustaz kalau spontan kena lagu mana Ustaz? Oh dah Ustaz Maridah ni Ustaz terlebih tazkirah sikit. Ada lah insyaAllah dah. Ada bahagia ada. Kena simpel bahagia tu. So lagi bahagia kena ada so lagi ialah untuk buat semaya. Jadi pak orang tolok kita pakai jubah atau pakai piuh pak orang tolok tu email lah. Kita pun naik tak apa naik. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Rahmanirrahim. Lepas tu lah kata pertama. Uliya ayuhal kafirun. La abudu ma tak budun. Tak pada orang tolok depan. Jadi kalau orang tolok kita jadi tu email sekarang mengeju. Kita kena baca surah huruf, surah huruf besar. Surah besar. Kau kerak-kerak tu. Dia kena baca pak. Tak apa. Tak boleh. Ustaz. Kita pompak kat atas kebir tu, kita dah ada dah semua apa. Jadi, orang pun dengar. Tu bukan dia nak dengar. Dia nak tahu, nak kenal kita. Jadi, kita kena buat penampilan belakang. Jadi, janganlah baca kuliah. Inna ataina tu bro. Tu email kapu baca doh tu. Siapa tu email kapu tu panggil tu email kuliah. Dah. Tu email mana tu email kuliah. Sebab kuliah semua mana cuma. Jadi kurang-kurangnya bila pak baca lepas teh tu dah sungguh hak jari dia usah dah. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Zuriyatan ba'daha min ba' wallahu sami'un alim. Idh qalat imratu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni mu'arrara wa fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Okey pun dengar. Ni rosak jadi tu imam. Ke apa tu eh? Nah. Tabat yada abi lahab wa tabba. Bagi tu kena ada dalam poket sebagai senjata. Jadi kita kena apa Ustaz? Walaupun Ustaz tak ngapa Quran. Ustaz, tulis lalu Ustaz tazkirah dua patah. Sudah. Ini sepotong. Macam mana nak mari pagi tadi, subuh. Waktu nasi ambo. Ambo semaya di masjid tadi. Subuh tadi lah, mari tadi. Pukul ni lagi tunggu ni, ni mari. Semaya. Jadi tunggu siapa tu kak? Siapa kakoh kiri kandil tu? Nenek.
Bila pakai pergi speka tu komat selalu. Allahu akbar, Allah dan paling. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadat la ilaha illallah. Syahadat Muhammadan Rasulullah komat. Paling ke kanan. Amma bodoh cokok. Pakai gung tak lu amma. Ah sudah dah. Tak lu tak iman kan. Amma tak sel. Tak sel cari, tak sel lakuh. Takut jejak wayar. Kalau jejak wayar kalau tembus bak kena karai bro. Kena masuk kapur kan. Ni dia kena jangan tak tu kalau dah. Oh, tak ada. Lepas tak ada. Bawa orang semua tu. Dia usah. Oh, tolong. Oh, tolong tu amat nak baca surah ke apa. Tak kira wa syamsi wa duha. Tak kira nak baca wa duha. Subuh ni, bro. Subuh. Jadi aku baca tadi. Dia kena aku nak mari Thailand tadi. Fankihu ma'atabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'ah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Aku apa doh ayat tu dia jadi aku jadi tu ime. Allahu akbar. Supo dia peh-peh. Oh jadi sungguh tadi tu. Jadi sungguh tadi Allah jadi tu ime. Cerita betul tu bukan rekod. Lepas tu dia pepali tazkirah sikit usaha sudah. Sudah. Jadi yang mau lepas wirid, nak lepas wirid tu kan lepas doa, tak ada doa kedua. Tidak perlu baca Al-Fatihah doa kedua tu khilaf. Khilaf tuan-tuan. Lepas kita doa pertama Rabbana atina fiddunya hasanah fil Al-Fatihah, tu khilaf. Dan tidak ada pun dalam kitab yang secara jelas menyebut lepas doa doa kedua dengan baca Fatihah apa tu doa pula. Illa kecuali li istijabi doa. Kerana untuk mengistijabahkan doa, maka kita baca Quran. Lepas baca Quran, itu kita doa pula. Itu saja hujung. Yang sunnahnya, satu doa saja. Tapi kalau kita dah amal tu tidak menjadi kesalahan. Tapi dah kita pergi situ, orang dah kampung amal tu. Baca sedap tu, tu ada mati Allah tadi. Bak bini pak. Tu kita ada sekirah, bro. Ha, jadi bila amal baca lepas doa, amin. Tadi tak ada dah. Dia pun terkejut tu bina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Tirmizi radhiyallahu anhu qala man qalaha min al-laili aw an-nahari muqinan biha famata qabla an yusbiha aw yumsiha fa huwa min ahli al-jannah. Tuan-tuan dan mati Allah, tidak ada orang yang tak nak mati dalam husnul khatimah. Nah, kadang-kadang kita mati terkejut. Nah, dalam keadaan kita tidak sedar kita akan mati dalam keadaan yang tidak sempat mengucap. Maka marilah kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi bersabda, siapa dia membacanya pada waktu pagi, kemudian dia mati sebelum petang, atau dia baca waktu malam, dia mati sebelum subuh, ada jaminan Rasulullah masuk syurga. Iaitulah kita baca Sayyidil Istighfar. Maka mari ayah semua. Tuhu amba, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, walakutani wa ana abduka. Habis doa tu amba pun salih, tuhu kelipan. Sudah. Lepas salih tu tak beramah, mari pakat, terima kasih lah Ustaz. Kaya ceria kan? Kita ada ilmu sedikit boleh memberi kepada orang. Tapi Tok Imeh tak buat benda tu. Jadi kita buat kerusuh ni nak bina kemahiran tu lah. Bila we peluang kepada kita sampaikan dah. Walau ayat. Walaupun satu ayat. Kenapa tuan-tuan tak guna? Dengan duduk memanjakan doa sampai 18 rakam. Orang tak faham gapo berbahasa Arab kita baca doa. Betul tak? Lebih baik ambil guna 3 rakam. Ambil tazkirah. Betul tak Ustaz? Betul ke tak? Dia kalau tak jawab tu boleh berhenti tu. Dia gini bang. Kita kan perut ke keli dalam kolam. Bila kita tahu apahnya, bubu tu. Makna dia lapar. Kita tahu kali kedua tiga ekor dia ada nimbu. Itu maknanya, tak. Kita tahu kali ketiga tak nimbu. Maknanya, pergilah apah pun bang berhenti. Dia tanya, takkanlah. Jadi tuan-tuan dah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi spontan ni kena ada. Baca Quran, jawabnya makruh. Baca Quran, kita tidak tanda pun. Pendapat yang paling kuat makruh. Walaupun dia matikan marah. Tak sama cina tak ada berbati ayat. Nawak lah kau nak main, nak nawak. Baca mulut hati nawak tak lain tak sah. Jadi menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, simple dia bawa. Tapi banyak cara dia boleh sapa. Orang tanya dia baca Quran adalah ceramah saat ni pun tak tahu apa. Jenera lah weh, dia berkumpak weh. Kalau titik.
Kalau tak kukuk dekat awak, tutup saranglah. Orang tanya dia hukum baca Quran waktu ngatuk. Nah, dia jawab dengan penuh message. Dia pindahkan tentang apa nama ni, nasihat-nasihat. Dia masukkan, dengar lagi. Ini maknanya spotek tapi penuh bermakna. Sebab tu Ustaz Zahid dulu bagus. Baca Quran sambil main mesin. Ah, dia pindahkan semua, tak salah. Kalau nak buat cara lagu tu, mana macam tidak mempedulikan Allah. Tapi tak sah dia, dia ada makruh. Mana lebih aula meninggalkannya. Sebab Allah tu ada kemuliaannya. Tapi dia sampai dalam bahasa kampung mudah repair. Jadi bukan kata kena hebat, tapi seni tu pakat. Yang Allah boleh beri pada kita dengan cara kita. Tapi jangan ngepek panjang. Boleh? Jadi spontan ini ialah dia tanpa persiapan. Maka atas ilmu hak kita ada. Boleh? Amu rasa setakat dulu pasal janji 4.30 tadi dah tengok ni pukul apa? 3.30 ya? Ah. Kita sambung pula malam karya nanti. Tak, bukan apa? Malam karya nanti. Kok setakat ni mana ni? Ambo mai ada rebah tu. Tak masa kalau tak saya mengklik lalu malam ni. Ambo paling kau tu tak ingat aku nak klik malam ni ada kau merayu tak seklik lah ustaz. Dok, tak ada. Payah cari rezeki we kau ni we. Patut kita paling kau tu dia kata janganlah balik ustaz. Dan kau mana nak? Barulah ambo rasa gerang lain dok. Jawab tak tahu dan ni. Jadi gitulah dulu sekadar apa ni sekadar. Malam ni insya-Allah kita panjang sikit, kalau ada soalan sikit 2-3 soalan. Maklumat ni maknanya ialah data-data atau fakta. Maklumat tu maksudnya ialah fakta-fakta bahan-bahan yang berkaitan dengan sesuatu. Contohnya ialah apa nama kita, kita isi rumah, kita nak isi borang kena ada maklumat nama, tempat lahir, nah itu dipanggil maklumat. Jadi maklumat tu bermaksud apa? Berkaitan data-data dan maklumat ataupun fakta-fakta tertentu. Nah, contohnya kita isi borek, dia ada nombor satu nama, tempat tinggal, umur, jantina. Itu dipanggil maklumat. Jadi kalau kita ceramah, dia kena ada isi. Isi itu dipanggil maklumat. Daripada bahasa Arab, daripada ilmun. Daripada ilmun. Okey, lagi? Dapat tanya? Informasi. Informasi tu lebdak, itu bahasa Inggeris information. Dia makna kita kat penerangan. Lain. Maklumat dia lebih pada data. Informasi lebih kepada proses menyampaikan dan menerangkan data. Jadi waktu kita menerangkan itu informasi. Nah, jadi saya nak memberikan penjelasan, saya nak memberikan informasi. Saya berikan penerangan. Tapi itu bahasa Inggeris je. Mana kalau kita bahasa Melayu juga penerangan. Iklan lain. Iklan tu bahan. Iklan ni ke mana pun. Iklan ni iklan. Penerangan tu perihal. Information tu maknanya adalah dia lebih pada perihal. Kalau iklan ni benda ni. Iklan. Macam banner itu iklan. Sesuatu yang memberitahu. Nah, melalui teknik tertentu ataupun kita panggil dalam iklan lah. Lebih besar lah. Informasi itu maknanya ialah penjelasan dan penerangan. Jadi kalau you nak guna contohnya ialah terima kasih kepada pengarah pertanian yang datang ke kampung kita ni yang akan memberi sedikit informasi. Kalau you boleh kacau tu, amat rasa hak dulu pengurusi majlis 50 ya, dia akan tambah 100. Kena tambah sikit dan biar tambahkan 5 kalimah tak ya. Padah memberikan penerangan dan penjelasan, memberikan informasi. Terima kasih pada pengarah pertanian yang hadir ke majlis
nak penyerahan baja ni dan sedikit memberikan informasi berkaitan dengan bantuan-bantuan pertanian dari kerajaan. Dipersilakan. Ha, itu informasi. Okey, jangan. Jelas lagi? Okey, Muslimat, biar ada soalan. Tak ada ustazah? Kok ustazah boleh faham tak percakapan saya? Boleh faham. Kena saya kecek tani sikit ke ataupun memang boleh ikut? Boleh ikut? Ustazah boleh ikut? Okey, kalau tak ada, tak ada belakang ni? Kita orang ni, hari ni tak ada? Hari ni tak ada? Ah, baik. Sebenarnya, di waktu kita ceramah, salah satu dia akan menyembuhkan persepsi kepada penceramah yang kita cuba kena baiki, ialah tidak ada soalan. Tidak ada soalan itu sebenarnya tidak baik. Jadi tua-tua ingat benda tu baik, dia sebenarnya tidak baik. Dia kena tanya beberapa soalan. Ya, kalau kita kena kerjasama, bila tanya, contohnya saya tanya Muslimat berkali-kali, dia kata tidak ada soalan. Dia kata tidak ada soalan. Tak ada dah faham belakang. Sebenarnya dia sedang mencari apakah benar faham. Nah, jadi kerana itu kadang-kadang kena tanya. Maka saya nak sudahilah dengan soalan bertanya ni. Kalau bila tak tanya ni, dia menimbulkan persepsi kepada penceramah. Dah dengar ada cerita ni? Akak tanya siapa dengar cerita ni? Oh, tengok Muslimat nak akak tanya waktu pun tak usah. Maham nah weh. Orang petani ni berapa mas kahwin je? Tak berani dah hamba. Ha. Bak mu hamba nikah dulu 500 ya ya ustaz. 500 ya ya. Jadi Imam Malik dia dengar jatah kursi ya. Ada anak murid dia duduk ramai-ramai. Lepas sudah mengajar, dia pun membuka soalan untuk ditanya. Jadi, orang lain tanya belakang, ada seorang budak ni yang dia tidak pernah lihat, ada depan tak nanya. Jadi, agak heranlah Imam Malik, apa dia tak nanya, sedangkan mata pesir dia tengok. Jadi, Imam Malik kata, orang lain bertanya, hendakkan engkau tidak bertanya. Hendakkan soal. Ah, bila Imam Malik pun tanya gitu, dia pun kata, boleh, oh, mujurlah tu Imam Abu Iqa, aku nak tanyalah soalan. Dia pun tanya soalan, mahwas saw atau mahwas siam. Puasa ni gapo? Puasa ni mudah ya, imsaku ta'am. Tahan makan minum jima. Bermula daripada fajar ila ghurubi syamsi. Mula pada subuh sehingga tenggelam matahari. Oh, dia pun lengok. Boleh tanya soalan lagi ke tak? Imam Malik kata boleh lah. Lagu mana kalau matahari tu tak tenggelam? Dia tanya balik Imam Malik. Lagu mana kalau matahari gorek tu tak tenggelam? Imam Malik pun lipat buku bangun. Imam Malik pun kata tunjuk dia. Dia mu tu cerdik dah. Akulah bodoh pergi tanya mu. Jadi aku li kauli hazza astaghfirullahalazim. Li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.